Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku punya aplikasi yang menghasilkan uang gitu ya kan. Jadi di sini aku mau share aplikasi apa aja sih yang menghasilkan uang, dan rata-rata aku yakin di hati kalian pasti punya aplikasi ini. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke guys, di sini aku mau kasih tahu kalian aplikasi yang menghasilkan uang, dan kalian pasti nggak sadar kalau aplikasi ini menghasilkan uang. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang menghasilkan uang, aku sendiri sudah merasakannya. Jadi kali ini aku mau share sama kalian agar aplikasi di HP kalian itu nggak nganggur gitu aja guys. Jadi bisa menghasilkan uang gitu ya kan. Oke, yang pertama adalah YouTube guys. Nah, kalian udah pasti tahu dong kalau YouTube itu menghasilkan uang dengan cara apa guys. Jadi kalian harus menjadi konten kreator. Terserah kalian mau jadi konten kategori apa aja. Nah, bisa DIY, nyanyi, cover atau cover lagu, dance, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa upload video di YouTube tersebut. Jadi kalian punya aplikasi YouTube tapi kalian nggak gunain untuk mengupload video gitu ya kan. Atau mungkin kalian cuma nonton aja kan, mubazir gitu ya kan. Apalagi YouTube itu memang menjanjikan banget guys. Nah, di sini aku juga udah punya YouTube channel gitu, namanya Farida FR. Di ya channel aku ini Farida FR, alhamdulillah aku udah punya penghasilan gitu ya kan, walaupun sedikit tapi aku udah punya penghasilan guys. Jadi untuk menjadi konten kreator YouTube berpenghasilan, kalian harus punya subscriber 10.000 subscribers, terus 4.000 jam tayang. Setelah itu kalau kalian udah dimonetisasi, maka kalian akan dibayar gitu guys sama iklan-iklan tersebut. Oke, yang kedua adalah Snack Video. Nah, kalian udah pasti tahu kan aplikasi Snack Video itu gak jauh beda sama TikTok guys. Jadi akhir-akhir ini aku udah jadi konten kreator Snack Video, jadi kreator snack gitu. Nah, kalau kalian mau jadi kreator snack, kalian harus daftar di agensi atau manajemen gitu, dan aku daftarnya di YPL Manajemen. Kalian bisa langsung DM ke IG-nya YPL Manajemen. Gimana sih syarat-syaratnya? Nah, di situ aku dibayar setiap bulan, guys. Itu udah gaji pokok setiap bulannya. Jadi di Snack Video itu kita harus upload video gitu ya, seperti biasa jadi konten gitu ya kan, upload video sesuai dengan kategori gitu. Terus di Snack Video ini aku digaji pokok tiap bulan. Terus kalau misalkan video aku ada yang viral gitu ya kan, minimal 5k gitu, 5k viewers, itu udah ada gaji atau bonus gitu ya kan guys. Nah, itu lumayan banget guys buat uang jajan gitu. Apalagi buat kalian nih ya, aku pasti ada salah satu dari kalian yang udah download Snack Video tapi cuma nonton video-video aja guys. Nah, aku saranin buat kalian daftar untuk jadi kreator snack di YPL Manajemen. Daripada kalian buang-buang waktu cuma nonton aja gitu ya kan, mending daripada kalian gak punya kerjaan dan buat penghasilan sampingan gitu ya kan, mungkin untuk buat jajan gitu, ini Snack Video ini cocok banget deh, apalagi buat kalian yang suka rebahan gitu. Selain itu, kalau misalkan pengguna baru, kalian bisa gunakan kode. Nah, kode itu nanti kalau misalkan kalian masukkan, kalian bakalan dapat uang guys gitu. Nanti aku bakalan tunjukin di sini mungkin ya SS-nya. Terus kalau misalkan kalian juga nonton videonya, kalian juga dapat uang guys. Gimana? Kalian wajib download aplikasi Snack Video guys, dan jangan lupa kalian masukkan kode ini. Oke? Nah, yang ketiga adalah TikTok. Nah, ini nih TikTok ini juga aku pasti di HP kalian udah punya aplikasinya ya kan. Nah, kalau kalian tahu TikTok ini juga menghasilkan uang loh guys. Kalian bisa cek aja di saldo. Nah, itu di saldo kan udah ada kolom saldonya gitu kan. Pasti udah bisa menghasilkan uang gitu guys. Tapi kalau di TikTok ini beda sama si Snack Video. Kalau di Snack Video nonton udah dapat uang, di TikTok juga ada nonton dapat uang juga, tapi susah banget ya kalau di TikTok. Dan di TikTok juga orang-orang kreator TikTok itu rata-rata dapat
fee bukan dari TikToknya guys, tapi endorse. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kalian kreator TikTok atau seleb TikTok dan video-video kalian viral, pasti ada salah satu agensi atau mungkin orang yang mau endorse. Jadi penghasilan dari TikTok itu dari para endorsement gitu guys. Jadi ya itulah, dan ada juga dari live streaming gitu guys kalau di TikTok. Nah, tapi kalau aku sih belum tahu lebih jauh lagi ya kalau di TikTok itu seperti apa, karena aku di TikTok belum dapat fee atau mungkin penghasilan gitu, karena apalagi aku TikTok aku itu kayak ya udahlah, kayak buat aku lagi gak mood gitu ya kan, bosen gitu, jadi aku nonton TikTok atau bikin video-video TikTok gitu, dance terus video packing dan lain sebagainya aku pakai TikTok guys. Tapi kalau misalkan video kalian viral, kalian pasti dicari sama orang untuk endorse kalian gitu guys. Oke, ini yang terakhir yang aku tahu gitu kan, aplikasi yang menghasilkan uang itu marketplace atau bisa Tokopedia, Shopee gitu kan. Ya iyalah pasti menghasilkan uang, soalnya kalau kalian punya aplikasi Shopee dan aplikasi tersebut kalian cuma kayak belanja-belanja aja gitu kan. Apalagi kalian yang udah punya atau mungkin jadi reseller atau udah punya usaha kecil-kecilan, aku saran kalian untuk punya aplikasi Shopee buat jualan gitu kan, atau taruh jualanmu di Shopee guys. Itu lebih gampang gitu kan, apalagi rata-rata orang di sini nanya Shopee, ada Shopee enggak? Kalau misalkan kalian jualan, itu rata-rata nanya ada Shopee enggak? Di sini aku juga berpengalaman karena aku punya dua akun Shopee untuk jualan, itu AKJ sama tas gitu ya kan. Dan rata-rata kalau misalkan aku ada calon customer itu rata-rata nanyanya ada Shopee enggak? Karena apa? Mereka nanya Shopee, kadang mau COD-an gitu ya. Pertama mau COD-an, terus yang kedua mau free ongkir gitu dan cashback guys. Nah, apa sih manfaat dari aplikasi Shopee sendiri? Itu meringankan penjual dan pembeli itu berinteraksi atau bertransaksi gitu guys. Nah, di situ juga menghasilkan uang loh guys. Ya, menghasilkan uang karena kita harus jualan gitu ya kan. Nah, jadi aku saranin buat para penjual small business harus punya aplikasi Shopee. Oke, nih yang terakhir adalah Instagram. Nah, kenapa Instagram ini bisa menghasilkan sama seperti TikTok tadi? Kalau misalkan kalian selebgram atau mungkin followers kalian banyak gitu kan, banyak, mungkin banyak dari orang-orang sana atau penjual-penjual di luar sana yang mau endorse kalian. Jadi kalau Instagram itu penghasilannya dari endorse gitu guys. Nah, kalau kalian berminat nih ya, aku saranin feed kalian dipercantik guys, terus diperbanyak followersnya gitu, jangan jarang-jarang post. Jadi pastikan konsisten setiap hari post di feed ataupun di story guys. Kalau misalkan banyak viewers, kalian pasti dicari sama orang-orang untuk endorse gitu ya kan, dan kalian bakalan menghasilkan uang. Mungkin itu aja sih aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang gitu kan, yang menghasilkan pundi-pundi cuan gitu ya kan. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih? Kalau aku sih masih fokus sama YouTube ya, dan Snack Video. Nah, buat kalian yang mau coba, pilih salah satunya dan dikembangin, fokus konsisten upload guys. Nah, semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini menjadi referensi buat kalian yang suka rebahan gitu ya kan, gak tahu mau ngapain tapi pengen menghasilkan uang gitu ya kan. Kalian bisa cobain salah satu aplikasi yang aku sebutin tadi guys. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa kalian like video ini, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye.